Saudara, perayaan Natal merupakan momen yang sangat dinantikan oleh semua umat Nasrani. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19. Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga, serta tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan, BTV News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya, Salsa Ayu Amelia, dalam BTV News selengkapnya. Ya, saudara, perayaan Natal merupakan momen yang sangat dinantikan oleh semua umat Nasrani. Begitupun juga dengan warga binaan Lapas 2B Morobungo, perayaan Natal tahun ini Kemenkumham memberikan remisi khusus hari Natal kepada 3 orang narapidana. Remisi yang diberikan mulai dari 1 bulan hingga 1 bulan 15 hari. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bertepatan dengan perayaan Natal tahun 2021, Kepala Lapas Kelas 2B Morobungo Rida Ansari memberikan remisi khusus hari Natal atau pengurangan masa tahanan kepada 3 napi yang berkelakuan baik dan taat aturan. Remisi yang diberikan mulai dari 1 bulan hingga 1 bulan 15 hari. Adapun napi yang mendapatkan remisi diantaranya Antonius Sihombing kasus narkotika, Anangoni Putra dan Sony Rizky pada kasus umum. Proses pemberian remisi khusus Natal ini dilaksanakan di Aula Lapas Kelas 2B Morobungo Sabtu 25 Desember 2021. Ya, Pak Lapas, sudah Pak untuk remisi khusus hari Natal tahun 2021 ini di Lapas Kelas 2B Morobungo, Pak? Baik, tadi baru saja kita melaksanakan upacara pemberian remisi khusus bagi warga binaan Lapas Kelas 2B Morobungo. Untuk tahun 2021 ini, Natal tahun 2021 ini, warga binaan yang mendapat remisi bagi warga binaan Nasrani berjumlah 3 orang. Yang terdiri dari 1 orang perkara narkotika, 2 orang pidana umum. Untuk besarnya remisi sendiri berapa banyak, Pak? Berapa lama, Pak? Yang mendapat remisi 1 bulan berjumlah 2 orang, yang mendapat remisi 1 bulan 15 hari satu orang. Apa yang sampaikan kepada yang narapidana mendapatkan remisi dan yang belum mendapatkan remisi? Ya, kami berharap berbuat baik dan ikut aturan-aturan yang ada di dalam lapas. Dan bagi warga binaan yang belum mendapat remisi karena bukan apa, karena belum memenuhi substansi dan administrasi. Kontributor BTV Umar Kusuma melaporkan dari Bungo.